Sama Pak Kabit ini meninjau lapangan ya. Ada informasi air naik Sungai Padang, tapi kami belum tahu ya berapa yang terdampak. Nanti kami nunggu laporan dari pihak kelurahan. Jadi langkah selanjutnya dari BPBD sendiri apa nih Pak? Kami nanti akan berkoordinasi lah dengan pihak yang terkait, yaitu kelurahan, kecamatan, dan nanti mungkin dinas sosial. Untuk masalah tenda pengungsi Pak gimana Pak? Tenda pengungsi kita sudah ada di kantor, nanti tinggal koordinasi aja. Nanti berapa yang mau diperlukan di masyarakat, kita akan turunkan. Medcom.id, a part of Media Group Network.